meet Taing Lubis, one of the veterinarians at the Aceh Natural Resources Conservation Center. Lubis has been serving the center since 1998. She's far from being young, but her spirit to tend on the helpless is endless. The pandemic has not stopped Lubis and her colleagues from making sure that the animals are healthy. Animals like gibbon, ape, and even sun bear have received most needed care at the conservation center. Kita yang sulit menangani memang jenis beruang yang ganas dengan kondisi kaki yang putus. Itu sangat sulit. Contohnya yang itu tadi, karena begitu ganas dia, kita waktu pengobatannya kita harus betul-betul keselamatan diri sendiri yang perlu utama, dan pengobatannya tidak bisa langsung, kita menggunakan spray. Kemudian siamang juga dengan di sini, jenis-jenis ini kita perkenalkan jenis tanaman daun-daunan. Jadi dengan daun-daunan itu kita berharap perutnya nyaman, dehidrasinya berkurang, perutnya nyaman, kemudian bisa menahan dia dari penyakit. Working with animal could be challenging. It is not all fun and game. Lubis has to prepare herself from the animal's attack, as it's part of their nature. However, she still tends them with care until they are ready to be back to the wilderness. The rainforests in Aceh Besar and Aceh Jaya district are this animal's next home. For those who love animals, she has a strong message. Saya atas nama BKSDA Aceh menghimbau ke masyarakat, janganlah pelihara satwa liar. Karena kenapa satwa liar itu dilindungi? Karena ada 3 kriteria. 1, populasinya sedikit di alam, juga reproduksinya terbatas, dan penurunan yang tajam pada populasinya di alam. Kemudian endemik. Analognya begini, kalaulah satwa itu bisa dipelihara oleh manusia, nenek moyang kita sampai sekarang sudah pelihara. Justru tidak bisa dipelihara karena ada yang tidak baik pada satwa liar itu yang berefek sakit ke kita. Karena jenis primata, apalagi orang hutan, 94% DNA kita sama. Jadi penyakit bawaan daripada satwa primata itu hepatitis, rabies, dan TBC pasti akan menular kemana. Analognya begini, kalau orang kepingin memelihara orang hutan karena baik, enak, setelah satwa, semua satwa apabila semakin besar semakin jahat, semakin usil, karena kita tidak bisa bersama satwa. Setelah dia usil, setelah dia besar, makannya banyak, dia usil, akhirnya tidak terawat. Dimasukkan di kandang yang lebih jelek dan busuk di situ. Akhirnya dia berpenyakit. Siapa yang berpenyakit? Bukan, belum tentu pemiliknya. Orang sekitarnya akan tertular dengan penyakit. Contoh, kalau orang memelihara monyet, belum tentu pemiliknya itu sehat. Kadang-kadang malaria monyet itu menular ke tetangganya. Sementara yang melihara monyet itu pemiliknya cuma tetangganya, tetapi tetangga lagi menderita malaria monyet. Malaria monyet itu memiliki penyakit demam yang intermittent. Akan terus dia. Nggak ada sistemnya, nanti tunggu dulu. Tapi demamnya tinggi terus, demamnya tinggi. Maka saya menghimbau jangan pelihara satwa liar. Biarkan mereka hidup di alam. So basically, if you love wild animals, set them free because they belong to the jungle. See today contributor reporting from Banda Aceh, Aceh.